Tadi ada warga. Untuk kegiatan hari ini kita ada melakukan blow up sungai, jadi pembersihan sungai dari sekitar sini sampai di sana. Dan juga Bumantara itu adalah sekelompok anak muda dari Kota Medan yang terinspirasi oleh Pandawara. Awalnya Bumantara ini juga muncul dari keresahan pribadi dikarenakan di daerah tempat tinggal kami itu di setiap hujan terjadi banjir. Jadi kami berpikir kenapa kita tidak seperti Pandawara aja gitu. Oke, untuk aktivitas yang sudah dilakukan Bumantara sendiri sudah ada berapa titik yang dibersihkan, Pak? Kurang lebihnya ada 14. 14 titik ya. Beberapa di antaranya boleh disebutin nggak? Ini salah satunya di lokasi ini di mana nih, Pak? Lokasi ini ada di Desa Serotan, Kecamatan Percesetuan, Kabupaten Deli Serdang. Yang sebelumnya keseringan sih di daerah Martubung, Kecamatan Medan Labuan. Oke. Nah, teman-teman yang tergabung di sini sendiri tuh dari mana aja, Bang? Boleh dijelasin nggak? Kalau di kegiatan yang ini, Bumantara bergabung dengan IMM. IMM itu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dari Komisariat UINSU. Oke. Teman-teman yang tergabung di Bumantara sendiri dari mahasiswa atau kalangan masyarakat atau bagaimana, Bang? Dari kalangan masyarakat, Kak. Jadi ada mahasiswa, ada juga yang kerja. Oke. Nah, siapa aja nih yang boleh gabung untuk ikut serta dalam aktivitas Bumantara sendiri? Jadi, Bumantara bebas mengajak teman-teman semua untuk bergabung dalam kegiatan aksi bersih-bersih kita ini untuk juga membantu Bumantara agar pekerjaannya juga lebih ringan. Oke. Untuk sungai yang kali ini kita bersihkan sekitar berapa meter nih jarak? Berapa meter nih jaraknya yang mau kita... Ini kemungkinan ada 20 meter ya, kurang lebih. Sekitar 20 meter. Ya. Nah, untuk kondisinya sendiri ini tingkat parah atau yang paling parah yang dibersihkan selama masa perjalanan? Oke, ini sungai yang paling parah, baru pertama kali para mau bersih, paling parah. Jarak sekitar 20 meter nih yang mau dibersihin. Butuh waktu berapa nih untuk ngebersihin? Jadi kita udah tinggi turun. Yang pertama itu 2 bulan yang lalu. Dan yang kedua itu tanggal 13 semalam dan sekarang tanggal 14 Mei turun, jadi hari kan untuk habis ini semi memperhitungan kurang lebih sebulan kan? Sebulan ya. Ada pengalaman lucu apa untuk si kali ini, Bang, karena termasuk yang paling besar ya kerjakan Bumantara? Kalau pengalaman lucu sih kayak ketika rame-ramean nih, tapi kaking selalu bersama, jadi ada yang jatuh gitu, kecemplung ya. Ada hal-hal yang di luar dugaan nggak untuk paling sih datang aja kayak contohnya ter atau dim gitu kan, apa itu lintah gitu. Teman-teman Bumantara sendiri siap ya menghadapi hal-hal seperti itu? Siap, Pak. Semoga juga kita dalam lindungan, semoga kan kita juga pakai APD untuk menjaga diri lah dari hal-hal seperti itu. Ya, yang pasti ini untuk kebersihan lingkungan ya. Siap, juga kita dalam lindungan, semoga kan kita juga pakai APD untuk menjaga diri lah dari hal-hal seperti ini. Ya, yang pasti ini untuk kebersihan lingkungan ya. Ya, benar.